Sekarang ada Lacoste loh guys, bukan main-main nih. Lacoste juga ngeluarin sepatu tenis. Nih, inner sole-nya ini. Ini kan bagian soft-nya. Dan ini dipakai baru-baru saja oleh Novak Djokovic. Harga ini berapa ya kemarin ya? Kok lupa ya? Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di channelnya Mas Bram Panda. Teman-teman semua, ini hari Sabtu sore. Cuacanya bagus banget aslinya, cuman gak ada yang main. Mungkin pada jalan-jalan malam mingguannya. Jadi teman-teman, sore ini gue mau ngebahas sesuatu yang agak spesial. Tapi sebelumnya kita mau kasih tahu bahwa saat ini gue ada di Mula Warman Tennis Club yang ada di Balikpapan. Jadi kalau teman-teman ada yang mau datang latihan bareng kita, please silakan datang. Kita main sih relatif hampir setiap hari sore ya. Race-nya antara jam 4 ke atas lah, jam 4, jam 5, jam 6. Kita ada lampu juga sampai jam 7 bisa, jam 8. Hari Minggu, Sabtu Minggu biasanya pagi ya, Sabtu pagi, Minggu pagi. Ini sore nggak ada orang. Jadi gue manfaatin buat sedikit sharing sama teman-teman tentang sesuatu yang spesial. Jadi hari ini kita kedatangan barang baru. Apa itu? Kita mau unboxing. Sesuatu yang spesial. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman. Jadi untuk teman-teman pecinta tenis, nah sekarang ini kan tenis lagi booming nih. Banyak artis yang main tenis, banyak muda-mudi yang main tenis, semua kalangan lagi banyak yang main tenis dimanapun berada. Di Balikpapan juga lagi rame nih, Balikpapan sama Linda. Jadi mungkin ini juga menarik buat kita-kita semua, mau cewek mau cowok. Jadi hari ini kita kedatangan barang sepatu tenis. Sepatu tenis namanya Asics Court FF3. Damn! Punya Novak Djokovic. Wow. Jadi untuk sudah informasi bahwa gue juga udah pakai barangnya ini. But this one is orange. Gue beli berapa biji ya? Ini ada yang orange, terus ada yang biru orange, ini orange orange, ada yang biru orange, ada juga yang hitam purple. Kali ini kita bawa sesuatu yang beda dikit warnanya. Kita unboxing ya, bukan unboxing sih, sebenarnya udah dibuka. Cuma kita mau nge-share sesuatu yang beda warna kali ya. 3, 2, 1, sering. Wow. Jadi teman-teman, seri Asics Court FF kali ini warnanya amazing banget. Kita lihat ya. Wow. Oke, kita lihat. Oke, secara tampilan packagingnya ya sama dengan sepatu tenis Asics lainnya. Di sini kelihatan logonya Court FF3 Novak Djokovic. Gue pakai size 45 ya, Euro 45, UK 10, US-nya 11. Oke, kita lihat di sini. Oke, kalau sepatu Court FF ini pas kebetulan dipakai Novak, maka dia akan ada logonya Nolay di sini. Ini ada logonya Nolay. Dan ini sih spesial banget, kombinasinya luar biasa. Wow. Jadi sepatu Court FF Asics Court FF3 ini dikeluarkan di 2023. Seri yang sebelumnya juga kita pakai. Mereka declare bahwa ini menunjang gaya atau tipe bermain tenis seperti Novak Djokovic yang bermain sangat cepat, agresif, kemudian dia memiliki kelenturan tubuh yang luar biasa, sering sliding. Dia membutuhkan sepatu dengan keamanan ankle yang baik mestinya ya. Kemudian dia juga butuh sole yang sangat solid,
awet. Asics menyatakan bahwa ini salah satu sepatu yang memiliki durability yang luar biasa. Ini lihat soalnya nih. Soalnya sangat kuat ya. Sangat kuat, karetnya juga tidak keras ya. Yang gue heran gitu. Jadi sepatu ini ketika you keluarkan dari box, you pakai langsung di lapangan, on court, itu nggak perlu penyesuaian apa-apa, teman-teman. Nggak perlu penyesuaian apa-apa. Dan kalau aku lihat dalamnya, itu dia punya pori-pori yang cukup baik ya. Artinya kaki kita tetap bisa bernafas dengan adanya pori-pori di sini. Kalau kita ada sinar matahari secara langsung, direct light seperti itu, akan terlihat tembusnya. Inilah salah satu keunggulan di Code FF 3. Selain desainnya yang makin cantik. Seri sebelumnya sudah bagus. Aku lihat ya, aku pakai juga seri sebelumnya, durability-nya juga oke. Terus terang aja, selama aku pakai selama aku pakai sepatu Code FF 2, Code FF 3, sol bawahnya itu bisa dibilang masih sangat layak dipakai sampai habis sekalipun. Hanya yang habis biasanya, nah ini nih. Nah ini. Nih, inner sole-nya ini. Ini kan bagian soft-nya. Ini biasanya di bagian jempol gua nih ya, sebelum kalau di ini kan kiri ya. Di jempol kiri ini akan bolong duluan. Tapi yang lain, wow. Itu dalamnya. Yang lain itu betul-betul awet. Betul-betul awet dan bukan sepatu yang paling soft, tapi sepatu yang sangat solid menurut aku ya. Kalau kita pakai ini, movement, pergerakan kita, gaya bermain apa aja, dijamin sih. Ini memang soalnya untuk hard court ya. Jadi kalau untuk clay akan beda, kemudian untuk grass court, untuk rumput juga pasti beda. Ini warna spesial karena nggak dijual bebas sepertinya di Asics Indonesia juga kayaknya nggak masuk. Asics Indonesia ini masukkan warna lain, yang grey kalau nggak salah. Yang ini dia nggak masuk. Dan ini dipakai baru-baru saja oleh Novak Djokovic di Paris kalau nggak salah. Sama di satu event dia pakai dua warna ini sama yang biru. Ini sih keren banget. Stripingnya putih atau mendekati silver, ininya blok merah, ungu. Gua berencana pakai kos kaki ungu atau kos kaki merah. Wow. Oke. Harga ini berapa ya kemarin ya? Kok lupa ya? Gua import barang ini. Kebetulan nggak ada di toko di Indonesia. Gua import dari salah satu importir teman-teman kita yang ngedatangin sepatu nih. Siapa ya kemarin ya? Aku belinya di mana ya? Lupa. Ini harganya sekitar 3 juta kalau nggak salah. 3 juta atau 2 koma ya? Lupa deh. Nanti gua taruh di sini deh pastinya. Gua lihat dulu chat-chat sebelumnya sama teman gua. Gua juga lupa nih belinya kemarin di siapa ya. Ntar gua share juga sekalian sama kontak personnya ya kalau mau pesan sepatu ini. Ini langsung didatangkan dari Tennis Warehouse sepertinya kemarin. Karena kita cari di toko-toko di Jakarta juga nggak ada kemarin warna ini. Novak sebetulnya ngeluarkan juga nih yang mau dipakai di ATP Final ini warnanya hijau. Kita nanti akan cari yang hijau. Secara umum itu aja kita mau cerita. Dan meskipun ini kita seolah-olah baru unboxing, tapi sebetulnya aku udah bisa banyak cerita tentang sepatu ini ya, karena aku udah pakai dari seri-seri sebelumnya sampai dengan seri yang sekarang ini yang warna orange nih. Ini benar-benar aman buat kaki. Kebetulan gue lutut juga agak sakit. Dengan sepatu ini agak menunjang apa ya, mensupport kaki gue lah supaya nggak terlalu impact terlalu kencang di lutut di lapangan tenis. Yang pasti soalnya ini awet banget. Terus dia soft. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari sepatu tenis,
mungkin ini menjadi salah satu opsi yang menarik. Nike bagus nggak bro? Nike bagus. Nike juga bagus-bagus. Nike yang dulu dipakai Roger Federer, yang dulu dipakai Nadal, sekarang yang dipakai Alcaraz mungkin. Oke juga, Zoom Vapor itu oke. Tapi gue pernah beli itu dan di beberapa lapangan itu apa ya, apa namanya, soal bawahnya terlalu mudah licin. Atau itu mungkin perasaanku aja. Sekali lagi saya nggak di endorse oleh Asics Indonesia, Asics manapun aku nggak di endorse. Saya hanya benar-benar tenis antusias yang nge-share apa yang gue pakai hari ini. Nike juga desainnya keren-keren, warnanya juga bagus-bagus. Sepatu-sepatu tenis yang gue rekomendasikan saat ini biasanya paling hanya Adidas. Adidas, Nike, Asics. Sekarang ada Lacoste loh guys, bukan main-main nih. Lacoste juga ngeluarin sepatu tenis, warnanya menarik yang dipakai Medvedev itu. Cuman gue belum berani pakai aja, belum berani coba untuk beli. Gue nggak bisa terlalu bicara banyak tentang itu. Sementara yang gue share Asics nih, terus terang aja ini lagi booming. Dan wow, desainnya benar-benar oke. Dan bermain warna ini luar biasa, di blok warnanya. Itu yang paling gue suka dari sepatu tenis ya. Dan sejak 2008 kali ya, sejak 2008 gue main tenis tuh gak pernah gue beli sepatu warna putih, terus terang aja. Jadi kalau ada sepatu tenis warna putih, kagak bakal gue beli, udah pasti. Mau bagus kayak gimana juga. Dulu ada sepatu kolaborasinya Roger dengan Michael Jordan, ada dominasi putihnya juga, kagak gue beli. Nah, jadi ya, ini selera ya, selera buat teman-teman. Ini sama dengan kita kalau mau beli handphone, handphone apa, merek apa, mau Samsung, mau iPhone, mau Oppo, mau merek-merek lain, itu terserah kita. Sama dengan raket tenis, sama dengan sepatu. Nah, jadi kalau mau teman-teman mau nyoba, boleh. Dan kalau kita jalan ke Asics Store di Indonesia, mereka bahkan akan menyiapkan atau dia menyediakan, memberikan servis terbaik mereka untuk meyakinkan sizing itu cocok dengan kita dan jenis sepatu itu cocok dengan kita. Dia akan ukur kaki kita, dia akan melihat tipe kaki kita itu seperti apa, kaki yang datar, ada yang normal, ada yang cenderung flat kakinya. Terus di situ biasanya ada mesin treadmill-nya juga, dia akan memberikan kesempatan kita untuk mencoba sepatunya, itu Asics Running misalnya dan sebagainya. Jadi ya oke lah. Mantap. Nanti gue share di sini gue di mana belinya. Lupa ingat, takut salah. Yang jelas ini gue beli online. Gue minta bantuan teman-teman kita importir untuk ngedatengin, bukan di tennis store yang ada di Jakarta. Harganya juga nanti gue share di sini. Segitu aja teman-teman. Tetap semangat main tenis ya. Outfit kita sore ini Lacoste seperti biasa. Jaket ada hoodie-nya oke. Okay. Sepatu oke. Okay. Asics Core FF3. Raket. Raketnya Novak. Juara US Open kemarin, limited edition. Head speed MP 100-300 limited edition. The new cosmetic. Wow. Tas raketnya, tas raket head, ntar kita share juga nih. Belum lama juga nih. Pro Racket Back XL Divo. Ini juga perlu gue share sama teman-teman karena ini tas juga solid banget. Head ya apa ya namanya, linear lah dengan raketnya head. Itu dulu aja teman-teman. Jangan lupa klik tombol like, share, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video baru dari channel Mas Bram Panda. Kos kaki. Gue punya kusaki merah, ini menarik juga kayaknya kalau di wow merah, wah, oke banget nih taruh merah di sini sama kusaki yang ungu, wah lucu banget. Oke, segitu aja nanti bagaimana sepatu ini di lapangan kita share di video yang terpisah. Oke, semoga bermanfaat.
Sampai ketemu di video kita berikutnya. Happy tennis, keep calm and play tennis. Ciao.